Wes mudeng. Lah iya, iku kalano sik. Baru kok kon iso cedok. Kenapa bisa dekat? Karena kon mati kok. Wes. Lah wis mati kan hidup. Lah iya ya wes. Patenono nafsumu dhewe termasuk sedulurmu papat sing jarene ketok kaya raimu. Yang di bab-bab mursyid yang diceritakan di buku itu mateng itu duduk mentai enggak wong kepingin nyipta no rasa ketemu rasa sejati ini rasa rumongso ini kita harus mengorbankan diri kita patenono sedulur papatmu supaya rasa nafsumu hilang. Wes, kok sik mikir dunya. Ora roso. Kejarlah akhiratmu, dunia yang mengejar. Gati kok doleki dunya. Kono wis nemokno gustimu. Dunya gati kok doleki tekan dhewe. Melalui siapa? Entah siapa yang nanti sing dikongkon ngirim rezeki. Nah, rezeki iku kesehatan supaya kon iso golek rezeki. Remek ini ki gak ada rezeki nih. Iya toh? Lah iya. Kowe kagak belajar kitab, tapi gak tau praktek. Ya harusnya praktek bisa berhasil. Mangkane nek Jawa belajare kasus nyatan, dijalani dulu baru diceritakan. Bukan diceritakan belum menjalani. Hah? Kon pikir ceritaku iki cerita gedabrus duduk perjalanan iki perjalananku. Tak critakno supaya nyoto. Mari tirun nek iso. Wah. Belajar belajar kasunyatan sih. Kaya kon belajar rosek, belajar ngelas sing gak api-apike. Mari muridmu uru ono ngelas cek padha apike ambek awakmu, padha ambek ngono. Jadi supaya paham padha ambek kon dodolan kopi moro-moro langsung dodolan sedangkan kamu belum merasakan enak enggak menurutmu enak tapi menurut orang enggak ya apa terusan lah supaya orang bisa merasakan enak juga kamu terapkan di keluargamu dan tetanggamu baru oleh pengakuan nek enak kopi kok ngincipi dhewe masih gak enak kok ora enak ae akhire wong ngincipi gak enak yo padha ambek ngono padha ambek ilmu rasa padu ilmu rasa itu cirinya apa kunci pertama untuk di supaya ditengeri ya orang yang merasa di dekatnya ngerasa nyaman itu ilmu rasa. Jadi siapa yang di sampingmu, di belakangmu, dia apa yang bisa selamat dekat dirimu nyaman, berarti kamu bisa ilmu rasa. Ya, sumpah kabeh sing jajar kon. Gitu loh, itu namanya ilmu rasa. Karena orang yang sudah menguasai hawa nafsunya, dia mempunyai jiwa pemimpin. Iku nek urusan dunyo, karena kau nek wis iso ninggal no dunyo, kamu mempunyai jiwa pemimpin wis gegem dunyo. Gegem dunyo bukan menguasai untuk kesaktian enggak, mengalahkan hawa nafsumu itu mungsumu utama. Demit musik wakai belajar ilmu rasa, dadi enggak kerasakan akhirnya. Gitu loh, dikalano si hawa nafsu. Karena lawan utamamu adalah musuhmu sendiri, ya hawa nafsumu itu jin setan iblis demit. Iya toh, iso kon ngalano setan. Aku takon kok guyu. Kon iso ngomong iso ngalano setan.
ibaratnya ya ngalano rojo setan iso nek nang kuwayangan Rahwana Raja iso lah wong iku gak iso matek masih dipedodas sik guyu ae iso ngalano kalae dheke ambek wong sakti wong sing wis nemokno sejatine baru dia mepes musnah dia enggak berani dekat lagi. Nah, awakmu sik jemet tok. Kok meneh sapa kali? Kon dikir tambah nemplek kabeh tuk 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 tambah bulet. Ya, kerasa tok. Tambah surem, tambah rungsep, tambah penceng. Nanti cek paham. Jangan merasa dirimu benar. Apa yang ada di dalam hatimu bisikan itu jangan dianggap benar 100%. Karena apa? Kamu belum menguasai hawa nafsu. Kau nek wis menguasai hawa nafsu, silakan. Apapun yang kamu lakukan diwajibkan oleh Allah itu dibebaskan. Karena kon wis bebas dosa. Jaminan surga iku gak 100%, 1000%. Iku nek iso ngalano hawa nafsu. Andhe kon mlebu surga nafsumu sing gedhe. Waduh. Wah. Geger iki. Ya bidadari entek, Pak. Kon cuki kabeh, blengker situk, blengker blengker situk, blengker. Mana kabeh bok bidadari. Mangga lho kon nguasai hawa nafsu. Engkau dah wis kon mari ngliwati hawa nafsu, baru yang hidup di tubuhmu lain lagi. Meskipun apa yang kamu inginkan apa itu wis kerentek obah Gusti Allah. Duduk cocotmu. Sudah mudeng. Ah, njaluk kreteke Gusti Allah, kon gak duwe nyekak-nyekel bingung gak nyekel duwe. Ah, ha. Yuk lah iya gara-gara iku. Sebingungan kene. Lah wong kono to awakmu durung iso apa meneng to bojomu. Iya to? Ayo aja nyambut gawe sat plepek ambek bojomu. Oh, urip kelontang lantung kontol tok. Gak nyambut gawe gak apa ya? Hawa nafsu. Tak duduki. Kalano setan. Lho, sepurane, kenapa di Al-Qur'an perempuan itu setan? Lho ya toh? Kalane setan sih baru kon iso ndedeng rumah tanggamu dengan ikhlas. Nah. Kok ndedeng dhewe, gak nyambut gawe iki lah ya toh? Lah kok nek gak iso ya apa supaya bodhomu nerimo? Nerimo anane ing pandum. Mau rezeki jodoh pati Gusti Allah sing ngatur mangan enggak ya apa jari Gusti Allah gak mesti mesti bojomu berarti kan di setan ha toto sik keluarga kon nek iso noto keluargamu sampai dadi apik baru kon noto wong kon iso ngayomi keluargamu iso ndedek bojomu anakmu baru ndedek wong. Ya, bojomu nek kon gak nyambut gawe sumpek, aku gak nyambut gawe, gak apa-apa tenang ae. Gak nyambut gawe, aku ya muleh. Lho, takon ono wong e. Wis gak usah nyambut gawe kene. Mangan gak apa jare warung. Rame gak apa jare warung. Oleh dipangan gak oleh ya wis. Doleko koyo ngene. Elek tapi pasti. Ya yang yo. Oh, weh, semangat bojoku jawab. Weh. Abang kosong mak, doleo, sama nih isok noto bojomu, nerima bojomu, tapi angel setengah mati, lah sepengin noto bojomu, toto nawa muse, lah yo tau rui, mangkal cek gak kemplu ini, kakek mau cowok mursid. Loh, ya Allah, sik takon maneh. Enggak perlu diminta-minta. Kang, enggak perlu diminta-minta. Enggak
terus jalan-jalan kepingin cedok Gusti Allah kalah no hawa nafsumu kan baru bisa cedok wes mudeng lah iya iku kalah no sih baru kok kan bisa cedok kenapa bisa dekat karena kan mati kok wes lah wes mati kan hidup lah iya ya wes patenono nafsumu dewe termasuk sedulurmu papat sing jarene ketok kaya raimu lho ya iku jarene wong oh ketok dulure kon ketok dulurmu buangga padahal iku sik urusan dunya makane wong nek kepengin enak uripe waso weton ya iku urusan dunya lan nek kon kok dunia baru patenono iki baru mal metu teko pintu pertama metu teko pintu duniawi meninggalkan duniawi lan nek ping lanjutno mikrot langit pertama yo wah ketenggel wah stres kon kok bengi tambah pedot nih tak jerokno tambah pedot kon makanya kenapa dijuluki Isra Mikrot nek Islam Isra iku menembus pintu dunia meninggalkan duniawi mikrot menembus langit pertama menuju langit ketujuh wah kejeron wah kon setutu selakangan takonnya aneh-aneh